Bab yang ketiga, pada menyatakan marah. Bab yang ketiga, pada menyatakan marah. Ketahui olehmu bahwasanya marah itu adalah sifat kecelaan. Satu sifat yang dicelakan oleh syarak. Itu makna sifat kecelaan, makna sifat, satu sifat yang dicelakan oleh syarak. Dia panggil sifat mazmumah, sifat yang dicelakan oleh syarak. Walaupun setengah-setengah, setengah-setengah kita tu ada puji memuji, tapi pada syarak yang dicelak. Lagi pula yang sangat banyak kebenasaan, kita guna marah tu banyak kebenasaan. Nah, sebab apa? Kerana menyebabkan ia marah tu pada anggota yang zahir, sebab akan memukul. Hasil daripada ada marah lah, tubik masalah memukul, kita panggil gatak, godak. Nah, hasil mari daripada marah akan memukul dan memaki. Nah, jangan baca memakai. Akan memaki, tubik mari hasil daripada marah lah, tubik mari kata huduh. Dan membunuh, siapa kepada gi pada tahap bunuh, puca mari daripada marah. Itu orang panggil mensebab pada anggota yang zuhir. Itu apa soal yang zuhir? Dan di dalam hati, atas pada kata pada anggota yang zuhir. Bila susun ibarat, kerana mensebabkan ia marah tu di dalam hati, mesebab akan dendam. Dendam panggil iri hati. Ataupun kita panggil duk taruh marah dalam hati, itu dia panggil dendam. Duk taruh marah tu, dia panggil dendam. Hak tu hak dalam hati. Ada pemukul, memaki, membunuh, hak tu hak zuhir di anggota. Bila ada dalam hati kita tu marah, hak menjerat dalam hatinya duk taruh, perai taruh macam mana? Kau duk perai taruh. Lama kelamaan dia kau, lama dia kau hangat-hangat mari, timbullah masalah memukul dan membunuh dan sebagainya. Ini kira hak dicelok. Kamu dia ada juga sekali-sekala dalam syarak suruh guna marah pun ada. Tapi dia nak rakyat hak celok dulu. Sebab itulah bila kita pergi cara membaiki, kita nak buat macam mana tak sewi jadi ada marah. Dalam syarak tak benar kita usaha terbit habis langsung sifat marah, tak boleh. Kerana marah ni dia ada ketika nak guna dalam syarak. Tengok supaya hadis kata, mar'a minkum munkaran falyughayyirhu. Akhir-akhir sekali pergi siapa pada mana? Sehabis-habis tak kuasa kita nak tegah menemuka dengan perbuatan, tak kuasa nak tegah dengan perkataan, si siapa ke mana? Di siapa kepada dalam hati. Yakni we ada marah dalam hati, tak setuju kepada benda muka. Anak ayat kata marah tu ada tempat kena guna. Dia ada pula di dalam ayat datang mari, mana iaitu masalah ketika orang berzina, lelaki perempuan, Tuhan suruh rejam kan? Dan Tuhan suruh rotel sampai 100 kali. Dan Tuhan larangmu jangan ambil akan kamu oleh kesian. Ini suruh ada marah. Ketika tu kita nak mari kesian kata. Situ tu Tuhan suruh guna marah. Suruh guna marah. Jadi maka buat sementara kita bertemu dalam huraian yang panjang, mana kita ambil bicara dulu ke, apa nama, marah hak yang dicela pada syarak. Tak marah mana? Marah hak yang menimbulkan bergodang, menimbulkan berkata, menimbulkan membunuh. Dari itu kan? Hak yang tidak diizinkan oleh syarak. Sebab dia kait dalam Quran.
wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq. Ha, dengar dia kait dari Quran. Nah, jangan kamu bunuh diri, diri mana yang telah mengharamkan oleh Allah Ta'ala membunuhnya. Lepas tu Tuhan kata illa bilhaqi, melainkan dengan sebenar pada syarak suruh bunuh atau bunuhlah. Ha, seperti hak syarak suruh bunuh orang yang judi, apa namanya, orang yang apa nama zina tadi, dan juga orang yang tidak semayan, tak gitu kan? Ha, tapi orang yang mengijau muka ni bukan di sebarang orang, di orang-orang tertentu lah, ulil amr, tak gitu kan? Ha, duduk di situ. Tapi nak ayat kata semua tu dia perlu kepada guna marah. Kalau tak marah nak buat tak boleh, tak ada nak buat. Ah, aksiye, tak ada nak buat. Nah, ah, hadis dan ayat kata syarak tu ada, hak tepat sebenar tu ada. Baik, hak ni kita tanggung di atas hak tidak sebenar pada syarak, tidak sebenar marah kita pergi marah. Ah, tu dia deh. Hak tak sebenar di marah kita marah, hak tu salahnya. Dan kata dia lagi, bila ada sifat marah ni mesebabkan ia di dalam hati akan dendam dan dengki, timbullah mari dengki, cita nak beri hilang nikmat. Ha, cita nak beri hilang nikmat daripada orang lain. Ha, nah. Dan suka cita asal daripada ada marah ni juga menimbulkan suka cita dengan kena bala mereka yang dimarahinya. Ha, nah. Ha, ni sudah jadi tabiat manusia. Bila kepada orang hak dia nak marah, tiba-tiba orang hak dia nak marah tu ni kena bala, dia suka. Kalau katalah hanya siapa bersorak pun ada. Ha, suka dia telajak tu nak siapa tangan sorak pun ada. Soraklah puak dia, dia tu mati dah wey. Soraklah dia, dia tu rebah dah wey. Ha, dia dia. Sebab apa? Sebab dalam hati dia tak taruh dah marah, tapi dia nak buat tak boleh. Dia nak buat tak boleh tu dia taruh. Kebetulannya dia tu kena bala. Allah sorak dia. Ha, tak itu kan? Sukanya dia. Ha, lagu tu sungguh. Lagu tu sungguh. Ha. Ah, ha, tu makna kata membawa menyebabkan ia akan dendam dan dengki dan suka cita, kita panggil suka hati deh. Ah, ha, tok lorat kita suka cita. Jadi ku dia duka cita. Pastu suka cita, kita saling cakap suka hati. Suka hati dengan kena bala mereka yang dimarahnya. Lagi pula dan duka cita, nah, atas pada dendam belaka tu, menyebabkan ia di dalam hati akan duka cita dengan mendapat ia, ia ni klik pada mereka yang dimarah. Ah, duka cita dengan mendapat ia, ia mereka yang dimarah mendapat akan nikmat. Ha, orang dia nak marah tu tu nikmat. Tuhan beri nikmat ke dia. Allah duka cita. Ini sakit hati dia panggil. Tak tak boleh tengok sakit hati. Ah, ha, tu dia. Kita dok nak berjatuh dia. Ah, ha, kan nak balik kita nak berjatuh dah, kita nak marah dia. Tiba-tiba dia ko tinggi. Allah sakit hati. Ha, jadi kok tu. Ah, ha, dia deh. Ha, sebab itulah kalau kita guna taruh sifat ni ha susah, jadi orang panggil seksa atas dunia juga. Tak ada kena akhirat lagi, susah seksa atas dunia dah bla-bla. Mana? Tengok orang nikmat kita sakit hati, apa tak seksa kalau gitu. Demo tidur jenera, kita tidur tak jenera dok sakit hati ke demo. Ha, tu dia puca daripada ada marah. Marah tak diizinkan oleh syarak. Ha, tu dia. Dan mencita-cita atas membuka rusianya. Ha, sengaja nak hantar wakil untuk merisik cari rusia deh. Nak buka waktu jadi orang tu tu huduh, orang tu tu cacat, orang ni salah gini misalnya. Ha, tu dia. Ha, mencita-cita atas membuka rusianya. Dan tiap-tiap satu daripada yang tersebut itu, ha, klik mana ibarat dulu. Tiap-tiap satu daripada yang tersebut klik kepada dendam ataupun klik pada nuzuhi batin, iaitu memukul, memaki, membunuh, dendam, deki bila sedirilah. Tiap-tiap satu daripada yang tersebut itulah orang panggil sabab bagi binasa, sabab bagi punah orang panggil. Ah, itu dia deh, sabab bagi punah. Ha, ni dia ni.
Ha, kalau kita berkecek bila orang yang ada punah ni besar sekali payah nak buat ni. Nak perubat tak boleh. Nah, ha, ha, dia pergi punah hati. Punah hati ni dia besar payah nak perubat. Nah, ha, punah hati. Ah, ha, habis. Nah, dia punah hati ni payah nak perubat. Ah, ha, habis. Dan bermula memecahkan akan sangatan marah itu tengah daripada amat, tengah daripada yang amat penting ia pada agama. Ha, memecahkan sangat tai marah. Mana kita usaha nak jadi pecah. Marah ni sifat yang dicela. Pas kita tak seguna marah tu, kita nak memecah, nak menghancurkan marah tu buat lagu ni. Ha, dia panggil nak ayat ubat lah tu. Nah. Ha, dia katanya memecah akan sangat tai marah itu setengah daripada yang amat penting ia pada agama. Dah-dah marah tu sifat kecelak, eh, memecahkan sangat tai marah tu orang panggil perkara penting dalam agama. Kena usahalah we jadi boleh memecahkan akan marah dia. Ha, nah. Ha, di antaranya ni mari dulu sepotong hadis benda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa syadidu disfar'ati innamas syadidu allazi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Artinya tiada ada yang sangat kuat itu yang tiada merebahkan dia oleh biber apa laki-laki. Apa nak ayat? Jadi hak kita duk sekor-sekornya dan hak kita duk tilik dengan mata kasarnya, orang yang diperebah oleh biber apa lelaki tak rebah, hak tu kita kata orang kuat ya. Nah, kalau main beradu gagah seorang lawan 10, 10 orang tak boleh nak perebah. Ataupun kita bercakap dengan orang bahasa kita, seorang balik gol lawannya gatal sampai 10, tapi 10 balik nak perebah seorang tak boleh. Kita suka hak tu hak kuat ya, nah. Hak tu hak kita nak kata gagahnya. Tiba-tiba Nabi nya menafi hak tu. Ha, Nabi kata laisa syadidu, tiada adalah, Nabi kata yang sangat kuat itu mana bukanlah orang yang kuat, orang yang hanalai kan Melayu kita panggil. Ha, orang yang kuat, orang yang gagah, orang yang hanalai, Nabi kata bukanlah orang hanalai tu yang tiada merebah akan dia, akan yang sangat kuat tu oleh beberapa lelaki. Katalah 10 orang lagi pakak perebah dia tak rebah, orang tu orang hanalai tu, Nabi kata bukan tu. Ha, tengok Nabi nya menafi. Apa? Orang hak hanalai sengati orang macam mana kata Nabi? Hanya sonyo yang sangat kuat itu orang mana? Orang yang memilik ia akan dirinya pada ketika marah. Orang tu, orang tu. Orang tu orang kuat. Aha, ayat tengok tu. Dek, ini perkataan mari Nabi tu kita kaji tengoklah. Tubik di mulut dia ni tak mudah lah. Nah, sama ada kita nampak tak nampak sekaligus pun pasal benda ya begitu. Tidakkah kita mengaji dalam akidah mula dia kata setengah pada sifat orang jadi rasul ni ialah sifat dengan siddiq, sifat dengan benar. Lepas kita mengaji pula apa makna benar, iaitu mutabaqatu hukmil khabar lil waqi'. Apa hak dia cerita, hak dia royak tu muafakat dengan perkara. Bila dia cerita lagu tu waqi', benda semati pun lagu tulah. Nah, kalau kita bila lagu tu dia ayat kata lah, orang hak diperebah oleh orang ramah tak rebah tu bukan yang kuat, dia kata. Canggah lah dengan kita tilik pada zuhir ni lah. Ah, kita ada tilik zuhir ni kalau kita dah lah. Kita nak gamak hak tu lah yang gagahnya. Nabi kata bukan hak tu. Apa hak mana? Haknya ketika nak marah dia ak lekat. Ah, hak ni. Hak ni hak gagah. Ah, dia nak marah tapi dia ak lekat. Bukan orang kita dia nak marah mari, lebih-lebih lagi kita orang yang kuasa. Katalah istilah lurah kita sini panggil orang kedebel dah. Ha, lebih-lebih lagi kita orang kedebel, apa kita nak buat tu boleh. Salah marah sikit, tapak lalu, tapak lalu, hanya sapa tangga katok godeh, sapa tangga bunuh membunuh. Itu jalan. Nabi kata bukan orang kagah lagu tu. Ha, apa tengok tu bercanggah kata.
Pas kita kira mai sini, begitulah maknanya daripada sini jugalah kita ambil kiyah daripada Nabi tak ni, mana orang yang diperboh oleh orang tak reboh. Ha, kita pergi situ. Jangan kita ingat kata kita gagah ni, kita harta banyak tu gagah tu. Ha, okay, setengah orang kita ni bergantung dengan harta pun jalan juga. Bergantung dengan kekayaan, pandai kepada orang-orang apa-apa tu, dia rasa kata dia lah boleh buat gapo yang kanak nak buat tu. Dia duduk bergantung dengan situ. Sedangkan Tuhan kata dah tu, orang duduk bergantung dengan harta. Yahsabu annama lahu akhladah. Duk menyengkulah ia, dia duk sekol katanya, annama lahu, bahawa seharta benarnya itu, akhladahu, boleh mengekalkan dia. Dah dia kaya, dia duit banyak, dia modal banyak, ekonomi banyak. Dia cakap salah weh. Tak gitu kan? Ini semua ni bila kita pergi kepada hadis ni, kalau orang mikir ngerti lah. Tapi tu kalau orang hak kata-kata, Tuhan beri kaya ke dia, Tuhan beri pangkat melia ke dia, Tuhan beri ke dia kedebel. Kalau orang yang hati dia tak usah lah, dia bertambah takut ke Tuhan, dia bertambah syukur ke Tuhan. Karena nikmat Tuhan beri dia ni bukan mana. Tuhan beri nikmat ke dia kedebel, siapa dia kata sepatah ke heran. Pakal dia guna perkataan tu tepat kebajikan tak berapa besar. Orang sebutir kapung dengan dia sepatah tu habis dik lah kau. Cuba dia bertunggung kata, buat kita ni kena tubik cuma, masalah. Nak mengaji agama. Orang takut lah dengan dia. Allah, berapa regol. Tapi dia tak pergi mana kot tu. Begitu juga dia ni orang mempunyai kekayaan. Gapo dia nak buat kebajikan. Dia kata sepatah dia boleh buat tubik lalu. Ya orang ada. Tapi dah, tak ni guna kalau kot tu. Kalau gitu kita dah pergi kata, moga pangkat ni lah hanalannya. Kita tak pergi kata moga kekayaan ni lah nalah. Nabi ni kata tidak belakang. Ini beratlah kita nak mikir. Kena fikir dia dah. Kita kena fikir. Nabi ni kata tidak gitu. Pahak mana? Hak nalah ni. Orang yang ketika nak marahnya, ok lekat. Ni tak situ. Kaji tak tubik sekaliku. Tapi bila kita tilik ngerti, jola sungguh. Jola sungguh. Lepas tu tengok seperti diri Nabi sendiri dah. Kiranya kalau dia nak minta gapo bagi umat dia tu, hak berlaku ke dia tu, Tuhan beri lalu ke dia. Kan dia setiap Nabi, setiap Rasul dia ada perkataan hak masing sekali. Tengok sepan Nabi mana dia guna berlaku. Nabi Musa, masing dia tiap minta dengan Tuhan, siapa suruh bumi telah korong ke? Telah ngerti. Tak gitu kan? Nabi Nuh, minta jangan tinggal bakar. Habis licin ngerti. Tak gitu ke? Ini kata Nabi dan Rasul ni ada perkataan doa yang Tuhan terima, tutup-tutup kalau dia minta. Tapi Nabi kita dia taruh. Apa dia kata kepada umat dia, orang hanalat, orang ketika nak marah, ok lekat. Lepas dia apa dia, ok mati. Orang buat ke dia, tak gitu ke? Lepas kita tak, kawan tak ada nak buat. Tak ada nak buat ni, kita kenal atau kita cemah. Tak tahu orang lain, kita kenal kata kita cemah, kita terpaksa kena usaha. Diri gitu. Habis tak kita mengaji untuk ubat diri kita. Ni pedah kita baca kitab muka ni untuk nak perubat diri kita sendiri. Demo mati-matilah. Dia dia adik. Lepas tu kuih-kuih kita kenal diri kita. Teruk ngoti kita ni weh dia. Kita kenal gitu buat utang dah tu. Siapa kenal diri kenal Tuhan. Kita tak kenal diri ni jadi tak kenal Tuhan apa ni? Tak kenal dengan cuma makrifat khassah tu lah. Orang mukmin tu umumnya ada kenal belaka dah dengan cara sikit seorang tu, tapi kenal khasah ni suku pula ni. Depa mendapat amanah tahap orang khawas, orang awal. Tu bila semua orang mukmin, orang awal semua ada iman belaka, ada makrifat belaka, tapi peringkat orang khawas ni bukan semua orang. Tak itu kan? Tu dia. tu makrifat tu hak payah dah. Mana? Kita kenal diri dulu. Sekuat-kuat kenal gini. Teruk noti kita ni. Kalau tak mengaji berat semua. Aku kita kena situ pada letak tadi kita. Ya kalau orang lain letak tak leh. Mamak tu berat semua tak leh kita marah. Orang main wayak kita kata orang dak kata kita berat. Berat sungguh dia dak kata kita. Kita marah tapi kalau kita sendiri tak apa. Kita fikir, kita perhati, kita mengaji. Berat sungguh kita tak mengaji berat. Tak apa kita sendiri kata tak apa lalu mana kita kena diri. Kalau orang lain tak leh kata. Dia tu berat sungguh. Sudah berdesing pula. Dah itu ya. Habis kita sendiri. Kita nampak kata kita berat. Apa lalu? Itu masalahnya.
Inilah jadi bila kita tengok daripada perkataan ni, orang yang lebih kuat hanallah ialah orang yang boleh menahan diri ketika nak marah. Allah Allah. Orang celah ke dia, dia senyum. Nak cari ke mana orang ni? Nak cari ke mana orang ni? Orang kata huduh ke dia, datang dia nak kita jawab dengan senyum ni. Eh. Oh, dah tak jamin lah. Dia kata tak gitu ya. Diri kawan-kawan tak jamin weh. Ha, demo kata huduh, pas kita nak pergi senyum ke demo tu duk rasa tak jamin. Ha, tapi maknanya boleh usaha. Benda ni boleh usaha. Artinya kuasa ia ni nak tafsir makna hadis kata yang memilik apa makna? Nah, apa makna memilik ia akan diri pada ketika marah? Artinya kuasa ia seorang menahan dirinya daripada upama memaki dan memukul. Bila tu boleh menahan? Kuasa menahan pada ketika ia seorang tu marah akan seorang yang lebih daif daripadanya, daripada seorang orang tu daif pada kita. Tu dia. Tiba-tiba nah, kita nak marah, sekiranya kita nak marah, kalau kita buat apa boleh buat lah, moga kita kuasa pada dia, tapi kita tahan ke juga. Ini payah. Tu dia lah. Sebab itu dia besar sangat. Orang pembakar tu dia besar sangat. Nah, kalau kita kata setakat kita saja ada lagi fikir-fikir mari. Nak marah dah tu kira-kira. Tapi untuk kita nak tahan, nak amal tak sih, jadi guna naik sampai tahap beruh, tahap pongoh tu tak sih. Marah tu nak ada. Ya tak boleh, tak ada marah tak boleh. Kan nak ada tempat nak guna marah tu deh. Tika anak tak semayan, nak ada marah. Dia ada ketika nak guna. Pongoh beruh tu nanti naik pada tangga tu. Hati kita nak tahan tu. Marah kita tak sih naik, sampai tangga pongoh beruh tu tak sih. Maka kita nak tahan situ. Bawa kita mikir-mikir dia boleh kira. Tapi kadang-kadang tengah ada saudara kita pula mari bakar. Ni bakar punya lo ada ya. Demo dia boleh buku ni dah. Ha, mula tu dah lagi tanya. Ni mari cak waya dah. Demo dia boleh buku ni dah. Ha, lagu mana? Kalau orang ada buat itu demo atau demo itu dia boleh dah. Kalau kau lah. Ha, demo tak tahulah kalau kau Gak kalau orang pandai dia jawab kena ha jolong. Ngerti kalau demo ni kawe bukan demo. Baik. Bolak. Tapi tak ada nak pergi situ nyala dulu. Ha, mata agak jangan dipanggil nama lalu lagi tu apa dah. Oh kawe lah ana ingat juga. Ha tu dah lalu lah. Takut tak ada nak tiga dengan air dia. Hanilah Islam dia mengajar kita ni cukup lekat benda kata. Dah. Ngajar hukum tu, mengajar dan ngajar perangai kita. Ha, ngajar perangai. Ini dia panggil tabiat semula jadi. Perangai beken ni tabiat semula jadi pada asal. Dan bersembah seorang lelaki, makna bertanya lah. Bersembah makna berkata seorang lelaki bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suruh olehmu akan daku dengan satu pekerjaan. Dia minta dengan Nabi, minta Nabi suruhlah dia gapo sesuatu perkara. Soalan jadi kiri tubuh, minta Nabi suruhlah dia gapo nak suruh. Dan sedikitkan olehmu, jangan dia suruh banyak. Dia kata minta Rasulullah suruh gapo nak suruh, tapi jangan suruh banyaklah. Nabi pun bijak. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi punya wis patah ya. La taudab. Baik. Jadi minta apa yang suruh? Minta dengan Nabi suruh hak sikit. Nabi pun kata sepatah ya. La taudab. Gapo cerita? Artinya jangan engkau marah. Ya tengok Nabi. Ya kecek dengannya sebab dia tak tahu banyak patah. Tapi ke Allah, satu patah ni pun kalau dah perua tu kat tubik nak kata luah mana. Ini dia panggil min jawami'il kalim. Nabi dia cakap hak berenah. Dia tubik sepatah tu berenah. Bila berenah ataupun berisi, dia panggil berisi. Cakap pun dia sepatah tu berisi. Bila berisi juga. Bila kata berisi seperti itu juga, berarti lah lorak kita. Cakap patah sikit je. Tapi berisi. Berisi ni jadi sarah hanya. Sebab itu orang sarah hadis kadang-kadang sepatah hadis ni pergi perak sarah je. Kenapa? Kerana perkataan sepatah pun dia berisi. Berisi. Tak gitu kan? Kita ni masa bercakap banyak tapi berisi kurang. Banyak cakap tapi isi kurang. Nabi nak cakap tak banyak tapi isi tu banyak. Dipanggil jawami'il kalim.
Sebab tu Nabi kata juga, dibakit akidaku innama bu'itu bijawami'il kalim. Dibakit akidaku jadi rasul dengan perkataan yang berisi, dia panggil. Berisi. Kalau hubi berisi pun, pada sepohong, pada dah berisi. Jambut sepohong tu 2-3 pagi bila dah rubuh. Tak gitu kan? Berisinya. Ayat dia gitu. Ini patutlah perkataan berisi ni tengok. La tardah. Jangan marah. Apa? Kena syarah tu panjang benar. Sebab tu bila kita tengok dalam syarah-syarah dia mengenai dengan robak ni, panjang benar dia syarah. La tardah. Arti, jangan aku marah. Tak kalau tu rasa tak cukup. Bila orang ni sikit pun dah, oh dia maunya beri. Allah Nabi ni beri sikit-sikit ngoti. La tardah. Sikit, rasa tak cukup lah dah. Sekarang ni yang minta sikit. Sebab kita lah. Mana sikit ya Allah tanya. Orang apa beri dah? Beri tak ni. Ya tak leh. Leh pula dah. Sekarang ni minta sikit. Tak gitu kan? Kalau beri tu kena dah dengan dia. Mana sikit. Kita tak kata mana banyak dah. Mana sikit ya. Kita beri sikit je kata leh. Kalau kata Allah saya ingat leh ni punya helum nah. Lorah Melayu dia pusing di kotu. Abai. Lalu balik kawan ni. Puan Nabi beri sikit ya agak tak puas hati lah weh. Lalu maka mengulang-ulang lelaki itu akan permintaannya. Sikit lagi ha Rasulullah. Maknanya. Lalu Rasulullah pun maka mengulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sebenarnya la tardha. Nabi dah ulang tu. Sikit lagi Rasulullah la tardha. Jangan kau marah. Baik, ada lah tu. Apa kena kaji tengoklah tu. Kena kaji tengoklah tu. Kerana bila tak ada sifat marah sebutir dia pergi habis tu. Segala seni dia pergi habis tu. Tak gitu ya. Supaya kita dah sakit bukan lepas-lepas kena ubat butir ya. Allah. Ubat kecil telan butir. Tegar tak habis. Segala sendi mana dah tepat. Setok sakit tengah semua telan. Ini pun latar dok butir bunyi sikit ngerti. Nah. Tapi dia boleh kita tahan hak ni sebutir insya-Allah lain dia pergi habis. Mulut pun dia boleh pergi. Kaki tangan pun boleh sepanjang habis. Siapa hati siapa mana pun dia boleh. Buat habis. Itu dia masalah nah. Habis. Itulah Nabi dengan umat dia itulah gitu. Oleh itu kata balik pengarang kita sebagai nak beri apa sebagai nak beri ajaran nak pula dia kata dan lazimkan olehmu pada kelakuan marah tu akan dua pekerjaan. Ini kita begitu. Bab yang ketiga pada menyatakan marah.